kita memang ada banyak gila soalan-soalan ataupun macam banyak request ada majikan yang bagi tahu yang pekerja dia tak mau tolak EPS OSO sebab nak bagi gaji banyak sikit kan. So kalau tolak EPS OSO kan, kena tolak tu gaji dapat sikit kan. Dia kata boleh tak, dia kata sebab bukannya depa yang tak mau bagi, tapi pekerja yang tak mau and depa pun okey je and depa nak buat surat perjanjian. Okey, itu EPS OSO ni memang ikutkan tak boleh lah. Walaupun ada surat hitam putih ke, ada agreement ke, persetujuan daripada majikan dan juga pekerja yang setuju tak mau bayar, tak boleh. Sebab dah digazetkan lah KDSP ni dengan SOKSO ni untuk bayar. Maksudnya bukan pilihan, dia memang bukan pilihan pekerja. Memang pada setiap gaji yang kita dapat tu, memang ada portion yang government dah tetapkan kena masuk ke dalam KDSP, kena masuk ke dalam SOKSO. Dan kalau untuk company yang besar, kena tolak lagi untuk apa EIS tu, pun ada SOKSO dengan EIS lah. EIS tu dia macam insurans jugalah bawah PKSO tu. Dia ada juga HRDF tu, itu pun kena, dan juga tax. Itu portion-portion yang memang tak boleh nak lari. So kita ni takkan dapat gaji full. Memang itu memang dah kena bayar, bukan pilihan. Jadi memang tak boleh. Kalaupun ada surat, apatah lagi tak ada surat, semua tak boleh. So kalau kita ambil pekerja, kan memang kena tolak EPS OSO. So majikan kena ingat ya. Sebab kalaulah kena tangkap apa semua, surat apa semua tu tak kena, tak boleh diguna pakai. Nanti kita sebagai majikan yang kena balik. Jadi jangan pening-pening. Kalau mistah minta apa semua, cakap minta maaf, kita ni majikan yang bertanggungjawab. Kita akan bayar EPS OSO juga. Itulah dia.